Jadi ini teman-teman himpunan mahasiswa Geomatika akan ada kegiatan ke Kota Batu, Geoland, geodesi, perjalanan, dolan-dolan. Sekaligus sebagai refresh kegiatan setelah pergantian ketua himpunan mahasiswa. Regenerasi dilakukan agar ada program-program kerja baru, kreativitas baru di himpunan mahasiswa Geomatika. Harapannya pengelolaan organisasi mahasiswa jauh lebih baik. Nah, itu nampaknya sudah ada tren ke sana, dimulai dari pertama muncul inisiatif kegiatan pengabdian, kemudian muncul inisiatif kegiatan geoland ya, atau geodol gitu ya. Nah, harapannya setelah nanti akan muncul kegiatan geo yang lain. Nah, pesan saya adalah karena kalian berangkatnya motoran, tolong hati-hati, tidak usah ikut-ikutan, berdirinya saja, tetapi jangan sampai ada dua banjir, cukup satu hari saja konvoinya, karena nanti mau tidak mau itu pasti mengganggu orang. Jadi tolong berhati-hati dan hormati pengguna jalan yang lain, jangan ada yang tertinggal. Kalau biasanya ada pakai jaket kayak kemarin itu, tolong dipakai karena arah atas biasanya lebih dingin. Kontak-kontakan sama Kaprodi jika ada masalah gitu. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Mungkin itu saja, cukup Pak Erik. Terima kasih. Hati-hati pasti, jaga kesehatan. Jelas sudah disampaikan semua. Terus kemudian juga kalian menjaga nama baik dari Prodi dan himpunan dan diri kalian sendiri. Karena kalian berangkat dalam rangka acara himpunan ya kan? Jadi orang tua kalian juga semuanya tahu kan kalian ada acara toh. Nah, jadi harapan kami tentunya kalian berangkat dengan selamat, pulang pun dengan selamat tanpa ada kendala apapun, tanpa menimbulkan masalah apapun, karena nantinya kan mau tidak mau ya tanggung jawab Prodi juga ke orang tua kalian masing-masing gitu kan. Jadinya itu aja sih, dijaga semuanya. Hati-hati di jalan. Have fun. Nah, oke, kalau tidak ada mengingatkan dari Gumel tadi bahwa kalian berangkat atas lenggak dengan perilaku merokok itu jangan sampai menimbulkan dampak negatif. Apa namanya putungnya, abunya, terutama garanya, jangan sampai menimbulkan bahaya kebakaran. Yang kedua, salah satu tren negatif ketika mahasiswa ngumpul, karena saya juga pernah jadi mahasiswa, itu mesti ada godaan yang mencoba membawa minuman keras. Es batu, itu misalnya ya. Jadi tolong jangan mencoba apapun jenis minuman keras, apalagi narkoba. Jangan, tolong jangan sampai ada hal itu. Berangkat. Kemudian jangan lupa sholat. Semuanya Islam kan? Oke, jangan lupa sholat. Terserah mau jamaah atau tidak, memang sunahnya jamaah. Tapi kalau kalian susahnya setengah mati ya sudah, paling enggak sendiri-sendiri sholat. Oke, cukup berangkat sampai pulang lagi dan ada manfaat yang signifikan buat kalian semua dan Prodi plus himpunan, terutama himpunan ya. Berdoa dipersilakan. Geomatika. Yes. Ah, yes, selamat. Tadi ya. Hati-hati di perjalanan ya. Wes, tangune dunga ya, kene gak jangan apa-apa lo ya. Aku tangune kejang suara. Ya. Wes, hati ya. Oke, hati-hati semuanya ya. Oke. Ya, ya. Ya, Ma. Ya. Hati-hati perjalanan ya.
Ya wes. Apa? Ya wes. Wah, alhamdulillah ini Mbak Gema mau halan-halan ke Batu. Ya, dipimpin Kak Hima yang baru, Resa. Ya, wes jaga hati-hati semuanya ya. Ya, oke. Geomatika. Yes. Yes.